Tadi yang hari ini tadi sempat ketinggalan di set pertama, kedua juga sempat ketinggalan agak jauh. Bisa kembaliin tuh gimana? Kejutan selesai pertandingan tanpa cedera dan dikasih kemenangan. Dan tadi set pertama mungkin saya masih ragu-ragu ya, kayak enggak all out gitu, enggak keluar mainnya. Jadi yang fokusnya juga kurang in pas set pertama, dan yang set kedua saya sempat ketinggalan juga. Tapi saya berusaha buat fokus, lebih fokus dan lebih tenang, dan berusaha apa ya, tenang aja sih, bermain lepas. Soalnya yang pertama ragu-ragu banget. Kenapa nih ragu-ragu? Kurang tahu juga, kayak pukul aja gitu. Sebelumnya nggak pernah ketemu dia dulu? Belum, pertama kali. Kalau tadi kan sempat minta perawatnya, apa yang terjadi? Mungkin yang set ketiga rada kenceng, tapi it's okay. Kalau untuk besok kan lawan unggulan satu ya, mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari awalnya harus in ya, jangan ragu-ragu lagi kayak permainan tadi, dan ya besok bermain maksimal aja, nggak usah mikirin apa-apa, main lebih lepas. Udah pernah lawan dia juga? Si Mujin belum, si unggulan satunya belum, baru pertama kali besok. Mungkin boleh kita ajakan buat anak-anak Surabaya untuk bisa datang untuk atlet. Gimana ya? Saya Esther. Ayo datang dan saksikan Surabaya. Halo, saya Esther Nur Putriwandoyo. Ayo saksikan turnamen Expo Indonesia Internasional Challenge di Jatim. Oke. Untuk saya.